semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Riri. Video aku kali ini aku mau unboxing dan review paket dari Matahari Aplikasi. Dan ini paketnya tuh isinya ada baju cowok dan celana aku, teman-teman. Dan baju cowoknya ini ada sweater, teman-teman. Jadi aku akan review sweater buat kalian, teman-teman. Dan sebelum aku buka isi paketnya seperti apa, buat yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe dulu channel YouTube aku di bawah ini. Dan klik lonceng untuk menyalakan notifikasi dan share ke sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk like-nya ya, biar aku makin semangat nih unboxing-nya. Dan buat yang punya akun di Instagram, jangan lupa untuk follow Instagram aku di bawah ini untuk mengetahui informasi-informasi seputar diskon dari aku setiap harinya. Dan jangan sampai ketinggalan loh kalau nggak follow Instagram aku. Dan tonton terus video aku sampai habis. Dadah. Nah, sekarang aku akan buka satu persatu paket aku. Isinya apa ya? Karena aku juga lupa ya pesennya apa nih. Karena barang pesanan adik aku juga. Kemarin aku sempat bikin video tutorial belanja di Matahari Aplikasi. Tapi mohon maaf aku hapus. Nanti akan aku coba share kembali di Instagram aku. Jadi kalian stay tune terus ya. Dan di sini aku akan buka dari paket yang lebih dahulu datang ini, teman-teman. Dan mohon maaf ya kalau aku sedikit kurang bersemangat karena aku baru pulang tadi pagi jam 1, teman-teman. Dan benar-benar ngantuk banget. Ini aku akan coba buka ini ya. Karena sekarang itu bentar lagi mau bulan puasa, jadi aku tuh selalu ngehaul baju di Matahari, teman-teman. Sebelum overload, karena yang pengalaman yang udah-udah, kalau udah mau mendekati hari lebaran itu bakalan overload. Makanya aku pesen dari sekarang. Jadi aku akan coba buka. Sini ada dua paket, sama-sama warnanya biru. Yang satu ini baju kemeja adik aku, satu ini celana jeans aku pastinya. Dan aku akan coba buka dari baju kemeja dulu ya. Nah, di sini baju kemejanya nama mereknya itu John Wynn, teman-teman. Size-nya XL. Tuh. Dan harga labelnya itu 349.000, kalian bisa lihat ya. Dan untuk dari bahannya, ini bahannya katun ya, teman-teman. Tuh. Dan tebel, dia modelnya kayak celana apa namanya ya? Aku lupa. Kayak jeans tapi bukan jeans, denim, teman-teman. Oh ya, namanya denim. Nah, ini bahannya mirip bahan denim gitu. Tuh. Tapi ini super duper tebel dan adem. Dia modelnya tangannya ada kancingnya gitu. Dan di sini juga ada kantongnya. Dan kancingnya itu kancing merek dia sendiri. Di sini ada nama mereknya tuh kancingnya. Aku juga suka bagian depan kantongnya, dia modelnya seperti motif gitu ya, ada putih-putihnya gitu. Dan bagian belakangnya itu dia ada kayak label mereknya dia sendiri gini. Tapi ini karet, teman-teman. Tuh, karet. Karet. Kita akan lihat dia ada kancing cadangan apa enggak. Dan ternyata ada, teman-teman, ada kancing cadangannya di sini dua piece tuh. Yang kecil ini untuk kancing yang di si bagian sini dan yang besar untuk kancing bagian depan. Dan overall bajunya itu bahannya bagus banget. Dan kemarin aku check out dengan harganya sebentar, 174.000. Nah, tapi aku bukan bayar 174.000, teman-teman. Nanti akan aku kasih tahu ya di akhir video aku bayar berapa. Dan ini aku suka banget, bahannya bagus banget, teman-teman. Dan aku coba buka levis untuk aku ya, celana jeansnya ya. Di sini kemarin kan di video part yang pertama itu aku unboxing celana jeans juga ya, teman-teman. Tapi karena aku belum puas, belum banyak celananya, jadi aku beli lagi di sini. Seperti biasa aku beli celana jeans merek Nevada. Tuh. Dan
dan aku sekarang pakai size-nya M28-29 karena pinggang aku udah mulai membesar. Dan di sini label harganya itu Rp199.000, teman-teman. Dan seperti yang aku suka dari jeans ini itu bahannya ini karet ya, melar tuh. Dan ini juga melar. Kemarin kan aku beli yang ada aksensinya ya, pinggirannya itu kayak ada yang ada strip gitu pinggirannya, dan warnanya sedikit lebih gelap. Dan ini sekarang aku beli yang warnanya sedikit lebih terang. Dan ini benar-benar melar. Bagian belakangnya ini ya kayak gini. Bahannya tuh adem dan halus banget, teman-teman, bahannya bagus. Dan kemarin ini aku belinya harganya Rp99.950, teman-teman, dari harga Rp200.000, lumayan banget kan. Dan total aku belanja untuk 2 piece barang di matahari ini nih, aku kemarin total belanjanya itu harus sampai bayar 100. Dan total belanja yang aku beli di matahari yang ini harusnya tuh aku bayar Rp274.750, teman-teman. Karena kemarin pakai voucher, jadi aku cuman bayar itu Rp174.750, teman-teman. Nanti harga tampilan akhirnya aku tampilin di samping. Dan voucher ini kemarin aku udah share di Instastory aku, jadi buat yang kebagian seneng pasti, teman-teman. Karena lumayan beli baju di matahari, baju branded, harganya itu lumayan murah. Dan ini aku akan buka paket aku yang kedua. Ini sih isinya punya adik aku semua ya, tapi aku akan review sebentar, aku akan cek dulu. Nah, sini aku akan review ya. Aku akan kasih tahu sweater pria dan jaket pria yang menurut aku recommended untuk kalian beli, bisa kado. Nah, ini aku akan coba buka. Ini teman-teman, ini ada dua piece, dan aku akan coba buka dari yang ini dulu. Matahari itu cara pemberiannya tuh mudah banget, teman-teman, dan banyak banget vouchernya. Jadi kalau kalian mau kasih kado buat teman kalian yang baru lahiran, atau mau buat kasih pacar, atau mau buat kasih orang tua, mau adik, mau ayah, mau ibu, kalian bisa banget belanja di sini karena harganya murah, teman-teman. Dan sini aku suka mereknya American Jeans, dan ini mereknya terkenal, bagus banget. Dan kalian bisa lihat label tagnya itu harganya Rp279.000. Tapi tenang, aku gak bakal bayar segini. Dan ini ukurannya size jumbo banget, XL. Dari yang pertama aku lihat untuk ukuran bahan sweatshirt seperti ini tuh lumayan tebel, tapi gak terlalu tebel-tebel amat. Dan bahannya tuh kaos tapi adem, temen-temen. Dan dia di bagian dalam itu seperti ini. Dan setiap pinggir tangannya itu dia seperti ini karet, teman-teman. Dan di bagian bawahnya juga karet. Dari harga label tadi berapa, Rp229.000, aku cuman bayar itu dari aplikasi Rp114.000, teman-teman. Dan ini harga di aplikasi Rp114.000. Bagus banget kan? Ininya polos, dan di sininya ada tulisan Focus. Dan di bagian sampingnya kayak celana aku yang kemarin tuh, ada tulisannya. Dan bahannya bagus banget. Nanti tampilannya akan aku tampilin di samping ya, sekalian aku kasih linknya juga. Ini paketan terakhir, ini adalah hoodie, teman-teman. Karena banyak banget yang minta aku haul hoodie, dan aku tuh jarang pakai jaket atau sweater atau apapun itu. Jadi ini adik aku yang beli. Oh,
Kalian juga bisa cari hoodie untuk wanita di Matahari Aplikasi karena harganya lebih murah, teman-teman. Dan bahannya pastinya bagus. Dan di sini modelnya bahannya denim gitu ya. Warnanya navy campur denim gini. Bagian sininya navy. Dan ini yang aku rekomendasiin mereknya Details. Dan kalian bisa lihat harganya Rp269.000. Bahannya adem banget, teman-teman. Sini resletingnya. Resletingnya juga gampang. Dan kalau dipakai, aku akan coba pakai. Nah, rasanya tuh nyaman banget, teman-teman, dan anget. Dan aku suka ada kupluknya nih. Ya, kupluknya itu modelnya itu sama seperti warna ininya ya, bukan warna tangannya. Tuh. Dan untuk dari segi bahan kaosnya itu dia bagus banget, teman-teman. Bahannya tebel. Kalian bisa lihat ya, bahannya tebel tuh. Dia enggak transparan. Dan seratingnya juga bagus, teman-teman. Kemarin itu harga bandnya tuh 215, teman-teman. Tapi aku beli 2 piece ini, kan tadi aku sempat bilang ya, di aplikasi tuh harganya 114.000 untuk yang ini dan 215.000 untuk yang ini. Tapi karena aku punya potongan voucher 150.000 untuk minimal belanja 300.000, aku jadi cuma bayar 2 piece jaket ini Rp180.000 aja, teman-teman. Dan dapat cashback lagi sebesar 30.000 kalau nggak salah, jadi 150.000 aja, teman-teman, untuk dua barang ini. Dan murah banget kan, teman-teman. Jadi buat yang masih mau tanya di Matahari belanjanya gimana, kemarin aku sempat share cara belanjanya di Matahari dan penggunanya tuh sangat-sangat mudah. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum paham atau gimana, kalian bisa tanya. Tapi kalau kalian nanya vouchernya dapat dari mana, dari pembelanjaan pertama kalian. Jadi aku dapat voucher berkali-kali itu karena aku belanja lagi, dan setiap aku habis belanja aku dapat voucher, teman-teman, gitu ceritanya. Dan terima kasih buat yang udah nonton video aku sampai habis, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.